kayak saya. Oke. Dan itu ikan cupang ini tuh biasanya nggak pernah lahir sih, nggak pernah ngelahirin gitu. Dia itu diem aja. Ini. Nah, katanya itu ikan cupang itu bisa berantem. Emang iya. Itu. Tapi kecuali ikan cupang laki-laki aja ya. Kecuali ikan cupang yang betina itu. Ikan cupang yang cewek itu gak berantem. Jadi kalau yang ini kayaknya berantem. Jadi kalau mau melihat dua ikan cupang itu harus pakai divided. Misalnya kayak gini nih. Itu divided. Misalnya ini kan ada ikan cupang. Sini juga ada ikan cupang. Ini ya. Nah, ini ikan cupang ini sebenarnya makanannya bisa pelet, cacing, sutra, bisa apa ya? Kayaknya itu aja ya, oh ya, bisa juga jentik-jentik serangga, bahkan larva itu, kayak larva-larva itu bisa juga loh buat makan ikan cupang. Dia emang doyan. Waktu itu saya pernah kasih itu makanan kayak semut gitu, terus saya kasih ke ikan cupangnya, ternyata dia mau. Berarti emang bener kata YouTube. Ikan cupang ini banyak banget peminatnya saya ya, tapi kebanyakan yang melihat ikan cupang itu gak pakai batu, jadi gini doang, gak ada isinya. Dan ini yang paling penting nih bagi kalian yang kere, ikan cupang itu bisa tinggal di mana aja, misalnya di botol, di toples. Tapi kalau saya milihnya ini, apa ini, apa sih itu nama, fishbowl lah bahasa Inggrisnya. Fishbowl pas. Nah, untuk ukuran akuariumnya ini, fishbowl nih. Ini paling berapa sentimeter lah? 3 ya. Eh bukan deh, 3 berapa kok. Saya kurang tahu, maaf. Untuk isi liter airnya ini hanya 6,6. Terus kok 1,1 ya, gak tau lah. Tapi yang paling ini segayung juga bisa. Jatuh tinggi soalnya nanti bisa becek sama ikan cupangnya. Kadang-kadang juga bisa lompat. Itu ikan cupang saya. Ya, sekian saja dari saya. Bagi kalian yang pencinta ikan, kalian juga boleh melihat ikan cupang. Dan thanks for watching.